pemerintah kota tidak mungkin bisa sendiri. Karena itu akan kami buka, Surabaya memanggil. Sehingga siapapun yang ingin menjadi relawan membantu kami, nanti akan turun di kampung untuk membantu kami ketika ada jam malam turun ke lapangan. Ini adalah ketukan hati nurani untuk warga Surabaya. Saatnya kita saling bergandeng tangan. Kota ini hari ini menangis. Kota ini membutuhkan pertolongan kita semuanya. Karena itu ketika kota ini memanggil, Surabaya memanggil, saya berharap seluruh warga Surabaya yang terketuk hatinya dan ikhlas melawan COVID-19 bersama-sama dengan pemerintah kota Surabaya dapat menjadi bagian relawan untuk melawan COVID-19. Yang mana nanti insya Allah semua relawan yang terdaftar akan kami suntik vaksin terlebih dahulu sebelum teman-teman relawan turun ke lapangan.